Yang belum se Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Paulo Mood Channel. Betul-betul ya, udah lama banget gak bikin video. Ya, jadi kali ini saya mau izin ke teman-teman supaya jaga kesehatan untuk merpatinya. Karena belakangan ini di kandang saya ini banyak banget merpati yang mati teman-teman ya. Karena mungkin hawanya ya teman-teman ya. Jadi cukup ekstrim, mulai musim hujan gitu ya, terus suhunya juga dingin, kalau siang panas teman-teman harus tetap waspada karena salah sedikit penanganan kalau misalkan merpati yang kelihatan sakit itu waduh luar biasa langsung mati teman-teman, baru mati saya karena apa ya karena nggak kuat gitu loh toro itu merpatinya dia kayak yang itu di sana itu kita coba lihat ya itu. Nah, ini adalah merpati apa ya? Endemik melati teman-teman ya. Jadi warna putih itu melati. Itu kelihatannya udah kayak nggak sehat gitu. Jadi itu bulunya berdiri ya. Jadi bulunya berdiri kelihatannya nggak sehat. Nah itu teman-teman harus waspada. Harus segera diambil. Tapi kesulitan saya masih ngambil ya. Ini nanti aja diambil. Nah itu dia juga kayak apa namanya udah nggak sehat gitu ya kan. Nah itu teman-teman harus waspada kalau kalian punya merpati kayak gini udah kelihatan nggak sehat nanti bisa menular ke teman-temannya ya. Oke, lihat yang lain dong ya. Ini di kandang saya ini udah mulai banyak berkurang jadi teman-teman di sini lihat agak kosong ya. Jadi ya kemarin tuh banyak banget merpati putih yang mati teman-teman ya, karena ya mungkin kurang kuat juga jadi apa namanya ngadepi musim yang kayak gini ya. Jadi ya harus direlakan gitu ya. Terus kita mau lihat-lihat juga burung-burung yang ada di kandang sisa apa aja ya. Sebelumnya kita buka dulu. Kita buka kandangnya supaya ini dia lepas. Nah target ke depan ini saya ingin renov kandang teman-teman. Ikutin terus video Walpukur. Saya bikin kandang ini mulai dari awal lagi karena ini udah nggak standar. Jadi kita bongkar total, kita bikin lagi. Oke, kita buka dulu ya. Oke, ya seenggaknya udah lumayan lah ya. Ada yang buat diterbangin, bisa beberapa. Oh, oke. Putih-putih ada beberapa juga. Kita coba lihat. Cuma tinggal segitu guys. Toroi. Wah ini ada merpati endemik tapel kesayangan. Nah ini mana merpatinya. Wah itu guys. Nah, sementara hanya tinggal itu. Wah yang bisa terbang ya. Sisanya di breeding. Wah ini ada merpati kipas teman-teman ya. Ih merpati kipas lucu. Ini ada betina sih ini. Oh itu jantannya. Didatengin teman-teman ya. Lucu banget. Ini karakternya dia lehernya agak getar-getar gitu teman-teman ya. Lucu. Jadi dia nggak bisa terbang tinggi-tinggi ya banget. Cuma ya seperti itu. Wah ini ada merpati putih yang mau lepas. Kita lihat. Masuk lagi. Ini udah lumayan mau olahraga ini burungnya. Nah ini mantap ya. Ya kita kembali lagi ke sini. Nah ini merpati kipas jantan dan betina. Nah ini dibekurin ya. Woi jatuh kemana dia. Oh ini dia, kaget aku rek.
Ya. Jadi ini pemandangan di atas kandang Maul Pupur ya, teman-teman ya. Lumayan bagus, lumayan cerah juga. Alhamdulillah. Mantap. Tuh. Penasaran aku tuh, dia itu jatuh kemana sih? Oh. Jatuh ke bawah. Wah, itu dia. Itu loh guys, merpatinya ya. Jatuh ke bawah. Oh, ternyata dia mau ngasin, teman-teman ya. Karena di atas gripnya kurang. Nah, masih ada yang ngawang ya. Masih ada yang terbang. Shuh. Nah, itu lagi bekur-bekur. Kita lihat. Shuh. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke sini, teman-teman ya. Udah kotor banget, harusnya di cleaning, teman-teman ya. Sebentar. Ya, ini jadi kita video santai aja, teman-teman. Dia ada piyik-piyik yang belum bisa tak apa namanya? Masukin kandang koloni ya. Karena kandangnya mau direnovasi. Ya, teman-teman, ya, kan ini kan kandangnya mau direnovasi, jadi ini enggak saya masukin. Jadi burung tak lebokno. Soalnya kandangnya mau dirubah. Jadi ya masih ditampung di sini, teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa piyik. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini macam-macam sih, teman-teman ya. Karena mengumpulkan dari beberapa ekor merpati. Nah, ini. Ini ada grizzle. Ini ada grizzle, teman-teman ya. Ini warnanya grizzle. Ini juga masuknya grizzle. Ya. Ini terus ada dua jawa sungut. Au. Terus kupu-kupu satu, ini kupu-kupu ya. Terus yang dua ini tritis sama megan biasa. Masih biyik-biyik, teman-teman ya. Ini merpati putih. Yang bawah megan biasa, merpati pos. Ini baru yang putih spesial, teman-teman ya. Tapi sementara ini belum tak jual, teman-teman ya, karena buat stok sendiri masih kurang. Karena setelah ada burung-burung yang mati. Nah, sekarang teman-teman ya, kandangku ini tak bikin kayak gini. Jadi supaya hangat ya, teman-teman bisa lihat nih. Ini tak tutupi dengan apa namanya? Kayak kresek gitulah ya, tapi yang panjang beli meteran. Ini supaya dia ini lebih hangat dan efeknya memang luar biasa, teman-teman, karena angin itu dia nggak langsung masuk dan ya lumayan lah efeknya. Jadi setiap hari kadang dibersihkan, burung hangat ya. Pagi kita buka. Nah, itu ada bunyi satu ekor di bawah situ, nanti kita lihat. Sekarang kita buka dulu ya. Nah, buka dulu. Nah, sekarang kita ada tulis-tulisannya kayak gini. Nah, supaya kita nggak lupa. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini. Ya. Terus yang sebelahnya kita buka juga. Kita cek-cek dulu. Mumbul. Nah. Wow, netes guys, iki wisan. Netes doro iki. Kelihatan enggak, teman-teman ya, itu ada telur, pecahan telur ya. Di dalam sing jero ketok ora ya. Belum bisa fokus. Ya, pokoknya yang dalam itulah, teman-teman ya. Nah. Yang dalam ini induknya, jantannya. Ya, ini jantan, ini betina. Pakanin tek ora. Oh, si ono. Jadi sekarang ini pakannya saya mix dengan gabah. Ini piyeknya, teman-teman ya. Piyeknya. Piyeknya cuman jadi satu ekor.
tapi ya lumayan lah ya wisan. Nah, coba lihat kemarin kayak wis tak ring deh. Kemarin kayaknya sudah tak ring. Mulai kok galak dia ini ya. Sok-sokan bocil. Oke, sudah tak ring ya. Aman. Ini induk jantan, betinanya ini. Ya. Tutup. Yang bawah ada kupu-kupu, kita cek juga apakah dia ini sudah netes atau belum. Oh, ternyata belum. Ternyata belum. Terus ini ada putih lagi. Ini juga putih tapi belum nelor. Itu ada angrem. Terus yang sebelah sini kita buka juga ya. Semuanya jadi tak tutup, teman-teman ya. Itu ada piyik seekor. Walah. Letuke. Sip guys ya. Oke. Jadi teman-teman sudah lihat ya beberapa apa namanya? Burung-burung merpati sejak saya yang baru. Ya. Lumayan sih teman-teman ya. Udah mulai pulih dari apa namanya? Wabah kemarin tuh kayak tiba-tiba mati ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa juga sama ya. Kenapa kok burungnya mati ya? Mungkin memang musimnya seperti ini teman-teman ya. Padahal kita udah berusaha bersihan kandangnya, semprot vaksin juga apa namanya? Desinfektan. Tapi tetap ya, di belakang ini. Ini masih ada bokara, jadi ini merpati hias yang kemarin pernah saya video harganya 5 juta itu. Jantan ya ini, jantan tok. Jadinya tak coba sama merpati pos karena memang mengetes kefertilannya dia ini bisa enggak ya. Ini merpati putih ya. Jadi saya ada beberapa induk merpati putih untuk jagain teman-teman. Kalau misalkan ada teman-teman yang pengen pelihara merpati putih bisa calling ya nanti ya, nanti karena belum produksi. Terus di story ini ada apa ya? Ini merpati biasa sih, ini merpati pos-pos biasa buat race ya. Jadi tapi sementara saya belum ikut race dulu. Terus kita pindah ke sini, teman-teman ya. Pindah ke sini. Kita lihat apakah ada. Waduh. Spesial sekali. Ini kok ada suara kiek. Oh, manuk gerejo. Jasit manuk gerejo. Nah, teman-teman ini mungkin kita teman-teman ingat ya. Jadi mungkin perawatannya ini luar biasa. Jadi ada teman saya Gus Pigeon ini berhasil seperti ini ya. Merawat gaditano yang awalnya dia itu kempes ya, teman-teman mungkin lihat ya, sempat lihat gaditano yang kayak gini. Ini betina, jadi gondoknya luar biasa kawedin. Tuh bisa lihat nih. Loh ya, masuk pora. Ayo balon ya. Jadi ini harganya cukup lumayan juga teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ingin merpati ya gaditano ini siapin yang cukup lumayan juga lah ya. Karena tapi apa namanya? Dia ini masuknya merpati hias, jadi nggak bisa diapa-apakan. Cuma dilepas gitu aja sama dilihat keindahan gondoknya. Nah, kalau diketain kayak gini sudah langsung bekur. Tuh ya. Padahal betina ini, jadi gondoknya segede ini. Di bawah ada brongsong ya. Brongsong yang lagi angrem, dulur ya. Jadi ini brongsong ini apa namanya? Coba kamera depan ya. Brongsong ini lagi angrem, kita lihat anaknya. Kemarin sempat ditawar sama orang-orang tapi nggak ada yang berani ternyata ya. Body big, teman-teman. Body big. Ya. Yes, coba bandingkan dengan ini aja lah ya. Segitu. Betinanya ini. Buka ya. Tuh. Angrem 2. Berarti produktif, teman-teman ya. Tapi kita lihat aja apakah hasilnya jadi atau enggak. Kalau hasilnya jadi ya lumayan. Ya.
yang bawah ini ada babuan ya. Oke, jadi tinggali itu sih dulur-dulur. Ini piye minta Allah ya. Nah, cuman jadi seekor ini harusnya putih gitu, teman-teman. Tak babukan ke sini. Harusnya putih. Ya. Oke, jadi overview kandang Paul bubur kayak gini. Ya, masih berantakan sih. Tapi ya wis lumayan lah ya. Jadi segitu dulu teman-teman untuk kandang saat ini ya. Ini teman-teman penasaran kok gak tahu upload kok ya opo ya. Jadi kandangnya seperti ini. Oke. Okay? So kalau misalkan teman-teman pengen terus lihat updatean dari Paul Lumpur, jangan lupa subscribe. Ya semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Teman-teman harus jaga kesehatan berbagi teman-teman supaya gak ada yang sakit. Oke, okay? Sekian dulu teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol. Siap, oke. Okay? Terima kasih. Wassalamualaikum.